Kalau untuk bahan-bahannya nih kak, order di Pontianak atau di? Nah. Sekarang kita ada di Jalan Danau Sentarum, tepatnya Gang Danau Pamelita. Di belakang kita nih udah ada kedai minuman boba gitu. Dan nampaknya sih gerobaknya keren banget, dingin. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung di galeri kecil kita, jangan lupa nih klik subscribe, like, dan subscribe untuk terpekan nih. Dan kita langsung aja nih, kita order dan kita ngobrol-ngobrol di tempatnya. Oke, berangkat. Sore kakak. Kau boleh tahu nih kita ngobrol dengan kakak siapa sih? Kak Ulan. Kak Ulan nih jualan es bubble atau boba nih kak? Boba. Yang nama kedainya dikasih nama House Cheese Time kaknya kak? Iya. Di sini nih semuanya ada berapa varian sih kak? Banyak varian tuh. Ah? Ada Super Oreo, ah? Super Cheese, Indie, Strawberry. Dengan harga berapa sih kalau tahu? 5.000 dengan harga 5.000 tuh kita udah dapat apa aja? Udah dapat topping. Toppingnya apa ya, Kak? Toppingnya bisa jelly. Bisa jelly? Bisa boba. Oh, gitu. Gini aja kan, Kak. Ini kan banyak banget nih variannya, Kak ya. Aku pesen 5 nih, Kak ya. Yang recommended sih, Kak? Sirkuit. Boleh? Oh, satu-satu, Kak. Dari semua varian satu-satu. Okay. Kayak tadi Super Queen. Kalau Milo? Milo. Boleh. Avokat boleh lah, Kak. Yogurtnya apa sih, Kak? Yogurt tuh kayak susu gitu. Agak asam-asam. Oh. Nah, boleh. Yogurt boleh. Strawberry boleh, Kak. Nah, 5, Kak. Kita pesan 5. Serah Kakak mau kasih itulah, Kak. Oke. Okay. Okay. Kita langsung masuk proses pembuatannya, Kak ya. Ya. Nih, Kak. Kalau untuk cupnya ukurannya berapa os sih, Kak? Boleh tahu, Kak? Ukuran gelasnya berapa os ini? Yang berapa os nih? Yang ini yang 18 os. 18 os nih, teman-teman. Dengan harga 5.000an, murah banget nih, teman-teman. Pakai boba kok, Bang? Kalau itu semua enggak apa-apa. Bobanya kak ya? Enggak sedikit dah. Jadi di sini di blender atau di gimana kan kak? Ini dikocok. Dikocok, ah boleh lah kak. Dikocok. Ada juga yang blender lah. Tapi yang sering beli, yang beli di kocok atau di blender kak? Kocok. Kocok ada apa? Kocok ada apa? Blender tuh ya. Ini apa ya kak? Susu. Susu kental manis ya kak ya. Jadi udah dapat topping bubble sama jelly ya. Setiap hari ready ini kak? Ready. Dari jam berapa sih kak? Belum tahu. Dari jam 10. Sampai? Sampai jam 11. Sampai 11 malam. Udah lama nih buka usaha kayak gini kak? Baru 2 minggu. Udah. Baru 2? Baru berapa ya? Berapa hari? 5 hari. 5 harian? Iya. Bude mau bude? Bude mau bude kan? Jauhan. Gede mana sekarang? Wah, dikocok teman-teman. Kalau dengan orang baru, ini tadi yang varian apa nih kak?
Ini belum. Belum. Habis dari pocok. Oh, gitu. Apa tadi, Bang? Serah Kakak mau Milo, Milo, avokat, yogurt, mangga, green tea, 5. Strawberry lo ya. Ah, boleh, serah Kakak mau strawberry, bebas. Sebelum nekuni usaha ini, usaha apa sih kalau boleh tahu, Kak? Saya kuliah, Bang. Hah? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di? Selesai. Bidan. Oh, bidan. Berarti calon bidan ya, Kak, ya? Sudah selesai. Oh, mantap nih, teman-teman. Sudah selesai. Berarti tinggal nunggu kerja nih, Kak, ya? Ada kerjaan. Hah? Tapi belum lah. Oh. Ngambil-ngambil loh. Sama apa lagi, Kak? Kocok lagi. Kocok lagi, ya? Jadi bukan hanya arisan aja Kak dikocok ya Kak. Air mau dikocok juga ya. Mantap. Jadi tambah 2.000 ya, tambah ini Kak ya. Kalau full topping berarti sekitar 7.000-an nih Kak ya. Oh, mantap. Kalau pakai 2 topping dia pastinya tambah 2.000 lagi. Kalau pakai 1 topping ya 5.000. Oke, siap. Nah, jadi 1 teman-teman. Iya. Kita ini bikin yang kedua nih Kak, bikin apa Kak? Kita Kak. Oh ya, Super Queen. Ya. Super Queen boleh. Siap. Kalau untuk idenya sendiri dari gimana sih Kak bisa dapat ide bisa jualan kayak gini Kak? Sedangkan Kak kan misalnya lulusan bidan nih Kak ya. Enggak apa namanya? Biasanya kan kalau udah punya gelar gengsi mau buka gini. Idenya dari mana nih Kak? Abang saya sih. Ah? Abang saya tuh kafe. Heeh. Ada apa es krim juga. Heeh. Nah, dia tuh hasil. Gitu. Mantap. Jadi pengen, Kak? Oh. Ini dia ambil lagi. Ini. Jadi susunya main ini Kak ya? Main kira-kira atau memang udah ada ini? Emang kira-kira. Kira-kira aja ya? Emang udah tahu. Iya. Boleh enggak Bang? Oh, boleh, enggak apa-apa. Biasa kan orang ada yang suka enggak manis. Bisa tambah air gula, berapa sendok Kak? 2 aja. 2 sendok, siap. Okay. Tambah air putih nih Kak ya. Kocok. Sesuai tadi ya. Kalau untuk serbuknya takarannya berapa sendok Kak? 2 sendok. Kalau untuk bahan-bahannya nih Kak, order di Pontianak atau di ini luar? Di Pontianak. Pontianak. Ini tambah topping jeli-jeli nih Kak ya. Mau di blend? Mau di blend atau dikocok aja? Mau dikocok aja ya. Yang hari ini satu untuk ibu. Ah, ini bu, kalau satu bu, tidak apa-apa, siap. Tidak apa-apa.
tinggal minta kantong aja enggak apa-apa. Jangan lupa nonton Bu, channel jajannya kita Bu. Berarti satu lagi tuh kan? Enggak. Amin amin amin. Habis besok Ibu beli. Siap siap siap. Coba beli ke sini kah Bu? Biasa beli ke sini kah? Oh, memang langganan sini berarti ya? Yang pastinya seger ya sini esnya ya. Enak berarti ya. Oke. Lanjut lagi nih Kak ya. Cukup enggak? Tiga lagi. Oh, enggak apa-apa. Siap. Kalau selama 2 minggu udah buka nih Kak ya? 5 hari. Oh, 5 hari. Selama 5 hari gimana Kak peminat-peminat dari sini Kak? Lumayan sih Bang. Hah? Peminatnya banyak sih kalau es. Malam. Kalau sehari mampu berapa cup sih? Sehari. Pertama buka 15. Langsung? Yang buat cup ya karena hujan sih. Agak sepi. Belum tuh hari ini Kak? Tujuh orang. Lagi pertama buka baru masih baru nih Kak ya. Jadi orang pun belum banyak tahu juga sih. Kalau belajar gini atau memang sebelumnya memang ini bisa ngeracik kayak gini nih? Ini kan brand Kakak sendiri nih. Iya. Belajarnya dari mana nih? Belajarnya dari abang. Oh, dari abang juga. Jadi ilmunya turun menurun nih Kak ya. Selain kakaknya Bidan, bisa juga nih belajar ngeracik minuman ya. Hahaha. Sepak guna. Hah? Sepak guna. Kocok teman-teman. Kalau ngocoknya berapa menit sih Kak? Hah? Ngocoknya berapa menit sih? 8 menit. Tapi biasa kan di blender. Tiramisu ya. Iya, boleh. Kalau di sini sebruknya pakai sebruk premium enggak ya? Iya. Dan belinya di pasar. Di pasar di ini Kak ya. Biasanya sih ada juga yang beli di Shopee gitu Kak ya. Shopee lama ada. Gitu ya. Jadi itu masalahnya Kak ya. Sama 5 hari nih Kak. Suka dukanya jual gini apa sih Kak? Kalau orang suka. Kalau sepi tuh. Itu Kak ya. Apalagi pas hari hujan gitu kan Kak. Kayak tadi tuh. Bubble-nya pas habis nih Kak tadi kan. Biasa kalau untuk bubble-nya bikin berapa kilo sih Kak? Masanya Kak? 1 kilo ya, Kak. 1 kilo habis tuh ya kayak. Habis. Harus dihabiskan sih. Jadi kalau setengah kilo tuh kalau jadi berapa cup sih Kak? Saya Kak. 1 kilo ya. 15. 15 cup ya Kak ya. Keren nih. Keren teman-teman. Seorang bidan masih mau buka usaha kayak gini. Nyambil nih teman-teman. Keren. Tak gengsi nih Kak ya. Asal Pontianak atau gimana nih Kak? Sekadau. Merantau sini berarti? Merantau. Dengan suami tadi? Masih
Allah, berarti calon calon pengantin nih. Wah, aduh, mantap. Berarti pacarnya buka konter, buka ini. Oh, mantap, teman-teman. Berkali-kali teman-teman kita temuin gimana ya pasangan ini masih ini tapi dia mau buka usaha sama-sama gitu. Jadi lulus kuliah baru tahun ini atau baru ini? Tahun COVID ya. Berarti angkatan COVID ya kak ya? Atau memang udah ada ngelamar kerjaan kemana gitu? Enggak. Tapi pengen usaha gitu. Kalau untuk via online udah ada kak? Di ini? Di via online udah ada? Di Grab atau di Gojek? Oh belum. Belum? Mungkin untuk kedepannya kali ya? Tunggu udah itu lah. Lagi ya. Jadi itu tadi apa ya? Coklat, tiramisu, yogurt. Nah, yang satunya strawberry enggak apa-apa, udah. Atau rafa fet enggak apa-apa yang merah. Terah rafa apa? Kakak. Oh, udah lah bawahnya lagi. Ya? Bawahnya apa dia tidak lah. Ah, boleh. Siap. Bubble-nya habis kak ya? Ah boleh mangga enggak apa-apa kak. Siap mangga kak. Wah, ini mangga teman-teman. Ngocoknya tuh enggak dicampur kayak biasa kan ada masing-masing berarti ya. Mangga yang ini mangga ya teman-teman. Kasih topping teman-teman. Kasih topping jelly nih kak ya. Iya. Jadi teman-teman kalau di sini satu topping tambah topping tambah 2.000 kak ya. Kalau yang original 5.000 nih kak ya. Tapi original udah dapat topping boba nih kak ya. Jadi kalau tambah topping ini berapa 2.000? Jadi 7.000 nih teman-teman. Oke.
Beres kayaknya. Tinggal di packing. Siap kak? Ah, ini kak, ini kan usaha kakak sendiri nih kak ya? Ya. Kalau teman-teman di luar sana nih kak ya, mau coba buka usaha kakak gini, modal awalnya berapa sih kak? Modal awalnya sama beli kulkas sih. Empat juta. 4 jutaan kak? Dengan pendapatan per hari berapa kak? Kalau per hari. Per hari kemarin 65. 75. Oh, sekitar 100-an gitu kak ya. Ini kak, kalau teman-teman mau coba minuman kakak nih kak, kakak jualan di jalan apa sih kak? Kalau tahu kak? Jalan Starum pas di depan Starum Indah ataupun di sebelah gang apa nih kak? Gang Family. Oke, terima kasih banyak kak ya, udah kita liput. Semoga jalanannya manis kak. Terima kasih kak ya. Ya.